Ya, selamat malam. Di sini saya akan mencoba membersihkan karat yang ada di motor dengan alat dan bahan-bahan sederhana seperti ini. Cukup dengan sunlight, cola, sikat, dan tempat untuk mencampur bahan-bahan tersebut. Ya, kita akan coba buka. Ya, sudah saya buka. Sebentar, saya coba dikit ya. Ini asli enggak? Oh ya, asli. Terus kita campur adonannya. Ini saya juga baru coba, yang lain udah banyak sih yang coba di YouTube. Ya cuma dikit ikutan. Ini bisa banyak-banyak. Yang penting nggak sedikit ya. Nanti sudah dicampur, pesan saya cuma satu, jangan diminum. Ya sudah lain. Campur, saya nggak tahu berapa banyak sih campurannya. Cuman kira-kira. Sekali lagi, jangan diminum ya. Tuh, lihat sendiri kan karatnya. Parah. Semoga aja ramuan ajaibnya berhasil. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kolanya masih ada, lumayan bisa buat minum lagi. Kita coba ya. Oh ya, tisunya lupa. Ya, kita terusin lagi. Kayaknya agak susah nih, karatnya udah terlalu marah. Coba kita lihat ada enggak yang keangkat. Ternyata sedikit sekali yang terangkat. Apa kurang
Gak tahu kurang apa ini. Sebenarnya kalau saya lihat banyak kan bersih ini di bagian knalpot. Saya baru mungkin ada yang pernah sih, tapi saya nggak tahu sih. Apa didiemin dulu juga nggak tahu juga. Harus didiemin dulu ya. Ya udah, kita diemin dulu. Kita coba bagian knalpot. Lihat kan? Ini juga berkarat. Semoga aja kalau yang ini bisa. Coba kita bersihkan. Apa emang harus di diemin dulu ya? Setahun gitu. Bisa diemin ya. Sekarang setelah didiamin bentar, coba kita bersihkan.
ya dikit sekali yang terangkat, mungkin terlalu tebal mungkin ya. Ini lapisan karangnya mungkin sudah sekitar 10 cm ya. Tahu nih. Kayaknya harus dikerok. Dikerok dulu baru mungkin ramuannya hanya untuk karat yang ringan ya. Mungkin saya nggak bisa ya. Karena yang kedua nih, karena saya emang nggak bisa. Ya namanya juga coba-coba. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ting dua aman. Yang sini kayaknya juga yang terangkat cuman kotoran. Tahu ini coba memang ramuannya kurang ya. Coba YouTube nggak ada yang sih tahu sih takarannya berapa mili, berapa kubik, berapa ember. Jadi simpulannya untuk kali ini gagal ya. Mungkin ramuannya akan saya coba yang lain.